akhirnya kita sudah sampai ke pulau yang penuh dengan kisah-kisah misteri. Jangan nak beria sangat. Sekarang ni kau nak bawa aku pergi jalan-jalan makan angin kat mana, Nas? Malu kau orang tengok. Perjalanan beribu baru bermula dari langkah pertama. Jangan tunggu lama. Kerana semua ada di Malaysia. Tak perlu jauh ke sana. Oh, tak perlu jauh ke sana. Kerana semua ada di Malaysia. Malaysia. Jom jalan-jalan makan ye. Ramai semai oi. Episod Langkawi. Hei, kacang Pak Malau, kacang Pak Malau. Kata habis-habis lah Pak Malau, Pak Malau. Siapa Pak Malau ni, oi? Pak Malau lah, ilahi Allah. Bila sampai lagak we ni? Kenalkan ni pak cik aku, Pak Malau. Pak cik. Aduh. Ni keris yang Pak Malau minta minggu lepas. Ha ni, ini tu Pak Malau punya. Ni Mak Malau, anak Malau, cucu Malau. Cukup 4 orang. Cantiknya. Sama-sama, sama-sama. Tu pak cik aku. Tak, kau dengan bersilat bagai, bersilat rupanya bagi keris kicin. Aku ingat nak bagi keris betul. Bro, hidup penuh dengan drama, bro. Okey, jom kita pergi makan. Makan? Ada orang kena tengoklah. Jom. Engkau kan kalau bercerita, mesti riuh bak makan. Sampai je nak makan. Yalah, Malaysia kan kaya dengan makanan. Lagi-lagi nasi dagang Pak Malau. Weh, tak cuba rugi. Tapi yang aku peliknya sekarang ni, kita dekat Langkawi kan? Betul. Kat utara kan? Habis tu kenapa kita makan nasi dagang dekat Langkawi? Pasal apa kita main sini? Kita nak cari apa? Kita nak cari makanan yang unik. Yes. Makan nasi dagang di utara unik ke tak, tuan-tuan? Itu kau kata unik. Makan nasi dagang di utara pun dah dikira unik. Eh, aku tak fahamlah definisi unik kau ni. Halus sangat. Ha, ni baru unik. Budaya membaca di usia muda. Bercuti di penginapan penuh gaya dengan bajet yang sederhana. Ha, semuanya ada di Malaysia. Ini baru unik, Nas. Aku memang halus, wah. Selain makanan, definisi unik aku ni juga terlalu alam untuk kau fahami. Dekat belakang ni kita ada pemandangan Gunung Raya dan juga Gegelung Mahsuri. Gegelung Mahsuri. Dipercayai satu ketika dahulu sebiji meteor yang datang daripada langit jatuh. Kelepus. Betul-betul di atas bukit tu. Oh, itu yang jadi Gegelung Mahsuri. Yes. Ah, sekarang faham tak definisi unik aku tu? Gegelung Mahsuri tu sangat unik bagi aku, seunik nasi dagang Pak Malau ni. Aku pun suka gelung yang kita tidur ni, Nas. Sumpah best. Oh, dia pun ada garden punya style. Ha, dahlah murah, RM128 je satu malam tau. Lepas tu siap breakfast sekali. Ha, jadi tempat macam ni lah kita nak pergi. Tersembunyi, unik, cantik, tenang. Okey? Saya nak cari Anas lagi ni. Tak habis ni cari dia ni. Kau pergi mana, Nas? Siang tadi aku cari kau tak jumpa. Hei. Kau ingat tak babak siang tadi lepas kita habis makan tu? Aku ingat. Kalau anda semua nak datang ke Langkawi ni, kami suggest kepada anda semua. Tempat ni sedap, murah. Nasi dagang Pak Malau memang awesome! Wih! Menjadi juga video Instagram aku. Angpi mana? Nas, tapi babak tangkap ikan keli dalam sawah tu pertama kalilah Nas aku buat dapat ikan, okey? Ha, kau jangan pandang rendah kat aku. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku beri.
dapat. Wah, aku dapat. Mana? Sekejap, aku keluar. Aku keluarkan dia. Yes! Aku dah sampai depan bahasa! Ini kali pertama pengalaman yang takkan aku lupakan. Aku tangkap ikan keli pakai tangan aku sendiri. Dah, hanya kat sini. Jom. Apa? Ikut je lah. Eh, aku nak pergi hotel dulu nak mandi. Mas! Korang ada nampak Anas tak? Saya dari tadi duduk cari dia tak jumpa-jumpa tau. Nas? Oh, Nas. Dom. Macam saya cakap lah, jalan-jalan makan ni kita akan cari tempat unik dan tersembunyi je. Jadi, korang ikut saya pergi cari Anas, okey? Nas! Superhotel is the unique hotel because the rooms are all round. They're converted concrete pipes that are normally used for construction. They're large inside. They fit a full king-size bed and the light and the air conditioning. If you choose to stay in a seafront room, you have the amazing view over the Andaman Sea. You can look from your bed. You can look all the way to Thailand and see magical sunsets. And it's truly beautiful. Yang aku paling tak faham, Nas, kau lambai siapa masa aku jumpa kau kat depan tadi? Oh, aku lambai kat semua orang yang jalan-jalan makan angin kat Langkawi ni. Singgah-singgah lah sini. Dekat sangat dah tu dengan airport. Tak singgah rugi. Makanan eksotik orang Langkawi. Kerabu Brono. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi tangkap Brono! Brono apa? Brono! Macam makan Patrick dalam SpongeBob. Brono ni hanya boleh didapati di Langkawi dan ianya seakan-akan gamat. Dapatlah kami rasai sendiri macam mana susah payah nak menangkap Brono ni. Nas, Brono ni Exotic dah. Mm-hmm. Tapi aset dia apa? Oh, dia boleh membantu peredaran darah kau. Lagi satu untuk memulihkan luka-luka dalaman. Jadi orang-orang yang lepas bersalin tu, eloklah makan ni. Elok. Benda ni elok. Ubat dia. Yang ni? Dia dengan kabu mangga lebih kurang rasa. Tapi dia ada rasa masin-masin dan kenyal. Dia macam sotong sikit lah. So, okay. Buang di siput dari semua. Buang. Kemudian, dan sudah. Awas. Buang. 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 Semua macam sotong ni. Buka. Buka. Beronok-ronok makan ni. Beronok-ronok makan seronok. Apa ni? Seronok makan beronok. Itu dia. Itu dia. Makanan ni mencerminkan budaya, wah. Jadi, jom kita bungkus bagi kat Mr. Alex rasa. Mr. Alex. Yes. Cantiknya pemandangan ni. Guys, okey tengok ni. Apa ada kat tangan saya? Ini adalah kerabu Bronox. Oi. Wow. 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 Apa rasa? Sampai freeze lah ya. Kami berdua memang sangat-sangat suka tu hotel ni. Memang cantik pemandangannya dengan tempat-tempat yang menarik. Ini bro, betul. Tempat lepak dia memang santai bro. Memang best, memang style gila. We
have garden view rooms. The garden view is a little bit cheaper than the seafront. Of course, it's always about location. We also have now launched, we have some dorms, which actually we call pods. They're self-contained beds. They're larger than your standard bed. Saya dah penat dah cari Ana, cari dia satu tu botol ni tak jumpa. Yang saya jumpa seafront. View dia memang terbaik. Memang A lah. Keep in mind, Tubotel is the only resort in the world where you can sleep in a drain pipe 5 meters away from the sea. You watch your sunset from bed, you have fresh air, it's beautiful and it's unique. My country is awesome! Ini lokasi wajib singgah kalau kita jalan-jalan makan angin di Langkawi. Aku tak nak naik. Kerana pemegang rekod kabel kar terpanjang di Asia, sinilah tempat dia. Angin tengah bertiup kencang, jadi kau tak payahlah takut sangat. Dia tiup kencang, jadi diorang stopkan kejap. Jadi macam... Stop apa ni? Mess! Stop apa ni? Benda-benda ni, baik aku tidur. Ya Allah. Jangan buat kelakar. Gayat tak kelakar. Alhamdulillah. Tuhanku yang satu. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah sampai. Selagi tak buka. Aku tak kata sampai. Jalan dulu cepat. Ayah Rani. Ayah anda Rani dekat sini. Ayah anda Rani buat apa dekat sini? Ya Allah. Ada syuting pula. Jalan-jalan makan angin. Pemandangan paling mantap terletak di Langkawi Skyview. Ini hentian tertinggi setinggi 708 meter dari aras laut. Anas, aku tahu kau gayat. Aku dah faham dah sekarang. Engkau kalau gayat senang je aku nak ubat. Jom kita pergi makan. Hari ini aku nak ikut selera anak tekak kau. Hari ini kita akan makan makanan Spain. Aku tahulah makanan Spain. Alah kau ni. Kau tahu tak ni apa benda? Aku tahu. Apa? Ini adalah paella. Makanan kebangsaan orang Sepanyol. Okey, tapi kau tahu tak cerita di sebalik paella ni? Tak tahu. Diorang ada pertandingan makanan terbesar di dunia. La Tomatina. Itu nama dia. Tapi sebelum tu, diorang akan buat pertandingan. Pertandingan masak paella. Aku nak tengok rasa dia sama ke tidak ke. Nas, memang sama sebiji macam makan kat Spain lah, Nas. Hebat kan Malaysia? Cakap je apa nak. Semua ada. Rasa nak duduk tepi laut? Nak rasa angin sepoi-sepoi bahasa? Tubotel memang... Awesome! Untuk pengalaman tidur yang unik di dalam gegelung, Tubotel Langkawi menawarkan harga bermula daripada RM98 sahaja. Macam mana tempat ni cantik kan? Tidak. Malam kau nak tahu tak, aku jalan-jalan-jalan, puk terpijak tai lembu. Lembu pun banyak dekat Pulau Langkawi ni. Yang paling best kali aku jumpa kerbau tengah berkubang. Aku tak pernah jumpa weh. Aku pergi dekat-dekat tanduk macam ni. Aku pergi dekat-dekat kat dia. Itu jarang-jarang aku dapat tengok. Memang pengalaman yang terbaik lah. Lepas tu tengah jalan-jalan, dah nak dekat sampai Pantai Senang, aku jumpa satu kampung pun, nama dia pelik juga. Boho Tempoyak. Tempoyak kan makanan? Yelah, yang itu pelik. Ni aku dah cerita. Apa? Pengalaman aku berada di kapal mewah. Engkau ke US pernah naik yacht? Aku bukan nak cakap apa, banyak kali dah aku naik. Sebab tu aku suruh kau pergi naik. Tak sama dengan kau naik yacht di Langkawi. Oh, tak sama? Tak sama. Apa special? Hello everyone, welcome to Crystal Yachts, Ivory Street. Ini part paling best kali, dapat makan.
dikenakan atas yacht ya, berlatar belakangkan laut Andaman serta pulau-pulau kecil di belakang saya ini. Laut Andaman ini adalah salah satu laut di Lautan Hindi yang mana dihubungkan oleh negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Myanmar, kita ada India. Ya, yeah. Bagaimana dengan percutian anda? Makan dulu. Benda yang paling best lah atas yacht tu, aku rasa jacuzzi net ni. Boat tu akan tarik net tu, so keluar air daripada net tu. Air laut ni lah. So air laut tu kempas kau punya badan lah. Kau rasa relax, tenang. Kita duduk atas net tu. Yang best ni pasal jacuzzi net ni, anda akan mandi sendiri dekat laut lepas. Yang dalamnya lebih kurang berapa meter, Bob? 10 meter ke bawah. Tapi jangan risau sebab semua kelengkapan keselamatan dah disediakan. Tapi yang paling penting sekali, pemandangan Tasik Dayang Bunting. Walaupun kau jacuzzi dekat laut lepas, kau tak risau. Kau tak payah risau. Kau lemas ke apa ke. Memang tak adalah. Tak payah risau. Selamatan memang terjamin lah. Selamatan memang okay terjamin. Lah. Memang tip top lah. Aiskrim gulung memang unik. Tepi-tepi pantai panas-panas macam ni, aiskrim memang terbaik. Best lah part sunset lah. Angin laju. Tak sama macam aku tengok kat tepi pantai. Tak sama, tak sama. Tak sama. Benda tu kau jangan bandingkan dengan apa yang aku rasa semalam. Okey. Perjalanan beribu batu bermula dari langkah pertama. Kata orang tua, jangan tunggu lama-lama. Waktu yang berlalu tak akan menunggu kita. Sorry wah, aku lambat semalam wah. Aduh, kau kat mana? Aku minta maaf. Asal lambat sangat aku datang. Aku minta maaf. Alah, kau tahu tak? Aku tunggu kau lama. Sepanjang aku berjalan tadi, aku baru tahu yang Malaysia ni tak payah pergi luar negara pun tak apa. Malaysia ada semua makanan yang best lah. Kita ada somtam daripada Thailand. Lepas tu kita ada itik panggang. Lepas tu kita ada ni. Kangkung. Kangkung belacan. Yeah. Favorite kau kan? Yeah, favorite aku. Lepas tu kita ada lala. Sotong. Semua aku buat ni untuk kau. Lepas tu kau lambat. Dah lah. Malah aku. Kau makan. Aku minta maaf. Nah, ambil. Minta maaf. Makan. Okey. Rosak plan aku. Sebagai tanda maaf aku, aku bawa kau pergi satu tempat yang surprise. Surprise? Mana? Makan pergi habis dulu. Cepat makan pergi habis. Ni nak bawa aku ke mana? Makan je lah pergi sekarang. Bagaimana? Makan je lah pergi habis. Benda pun surprise. Takkan bagi sekarang. Okey. Benda surprise bagi sekarang. Cantiknya. Inilah tempat persembunyian yang aku cakap tadi tu. Betul-betul dekat pesisiran Pantai Cenang ni. Memang cantik nak. Kau tengok ada persembahan bunga api daripada anak-anak jati orang Langkawi ni. Betul. Orang kena datang kat sini. Dah, kau dah habis cakap. Dah habis cakap. But please don't try this at home. Nah, jom enjoy. Jom. Panas. Aduh, panas. Pendek kata, pengalaman jalan-jalan makan angin di Langkawi ni semuanya terbaiklah. Anas, jom kita. Banyak lagi tempat kita nak pergi ni. Bawalah aku pergi. Pergi dari kesakitan ini. Tak mampu ku menahan teriknya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Dan ku menduga kau berlalu pergi. Terluka aku menangis. Tersedar kau hilang di hati. Jangan diucap sesal berkali. Tiada
aku se